sejak kecil sudah ketergantungan dengan orang pintar dan selalu menggunakan beras untuk menjadi susuknya. Saya memilih angka kelahiran nomor 13. Jason Veronica. Vero, kelahiran bulan 1 tanggal 13. Sangat mengenal dunia mistis dan orang pintar sejak usia dini. Menanam susuk beras untuk menarik rezeki. Ditinggalkan suami karena guna-guna yang dikirimkan sang pelakor. Berobat keluar pulau untuk mengembalikan suami. Namun hasilnya nihil. Karma baik atau buruk apakah akan diterima dalam kehidupan? Sebelumnya saya ingin bertanya, Mbak Vero sendiri lahir di tanggal 13. Saya ingin tanya dulu, arti tanggal 13 buat kamu itu bagaimana menurut pandangan Vero? Itu dulu yang ingin saya tahu. Kalau menurut saya sih agak-agak bisa jadi sial mungkin ya, tapi okay, saya nggak mau mengimani itu. Ngapain mas kembali lagi ke rumah ini? Mas Ahmad, aku masih tinggal di sini. Jangan pukul ibu, pak. Elsa ini cuma teman kantor bapak, tau gak? Kamu bohong. Semua orang juga tahu kalau kamu selingkuh sama Elsa. Kamu wanita guna. Ceraikan saya sekarang. Ceraikan saya, Mas. Baik. Sekarang juga saya ceraikan kamu. Silakan. Silakan kamu pergi dari rumah ini. Elsa, kita pergi. Pergi. Kamu ini apa sih? Salah ke ibu kamu. Vero. Tanggal 13 ini gak bakal bisa Vero lupain, Bu. Di mana hari Bapak tinggalin kita? Indi, Kakak titip Vero ya. Tolong jagain, Kakak mau berangkat kerja. Aku juga mau pergi karena hari ini tuh banyak pesanan catering, Kak. Ya udah, kamu bisa sambil jagain deh. Ya sayang ya, Mama pergi dulu ya. Kak bawa aja, Kak. Udah, buru-buru. Tante, Roman ngecek dulu ya. Oh ya, Tante. Aku juga nih hari ini mau berangkat. Soalnya ada pemotretan. Aduh, kalau semua pada pergi terus Vero sama siapa? Kalau gini, bisa-bisa Vero jadi anak korban broken home nih. Karena kurang perhatian dari keluarga. Oh, Vero, kamu di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Tante mau pergi kerja dulu, ya? Gak apa-apa, Tante. Vero bisa sendiri. Ya udah, baik-baik di rumah ya. Wah, dapet banyak bunganya. Hitung dulu, ah. Satu. Aku suka anak ini. Dia memberikanku 13 kuntum melati. 10, 11, 12, 13, tanggal 13. Apa sih? Salah ke ibu kamu? Tadi itu apa ya yang kulihat? Hi, serem. Pergi. Jangan ganggu aku. Tunggu. Kalau hantu kok bisa ngetuk pintu ya? Coba aku buka. Tante! Vero, kamu kenapa sih? Ada apa, Vero? Tante, jangan pergi. Ada hantu tadi di sini. Vero, mana ada hantu siang-siang begini sih? Kamu anak mami. Nenek akan menjaga kamu. Kamu anak yang baik untuk bermain. Pada waktu saya masih sekolah, belum lulus sebenarnya, saya diberi
beras 2 butir. Saya disuruh begini tangannya. Dimasukin ke tangan saya sebelah kiri. Dan beras itu memang sih hilang begitu aja di telapak kiri saya. Mindy, ini keponakanmu? Iya, Alang. Vero, kasih salam. Kamu harum, dan kamu disukai Hantu Selak. Ada kebiasaan yang Hantu Selak sukain kamu. Vero dan keluarganya akan mengalami masa-masa sulit, Din. Berhati-hatilah kalian terhadap Hantu Selak ini. Hantu Selak ini sudah terlanjur suka sama Vero. Vero? Kamu emangnya melakukan apa sampai Hantu Selak menyukai kamu? Aku jajarkan 13 bunga melati di halaman, Tante. Oh, itu sebabnya. Karena Vero sudah mengundang Hantu Selak dengan bau melati itu. Hantu Selak sangat menyukai rumah dengan bau melati. Kalian harus berhati-hati dengan hantu ini. Menurut keyakinan masyarakat Nusa Tenggara, hantu ini suka makan ari-ari dan sum-sum bayi. Dan dia juga bisa berubah menjadi binatang, seperti anjing dan kucing. Gak usah takut, Vero. Sini tangan kamu. Itu susuk beras. Akan membantu kamu untuk mencari kerja nanti. Terima kasih, Alang. Duh, aku lapar. Gak ada makanan lagi. Ibu. Bu, aku lapar. Ibu abis pulang kerja, capek. Kamu malah ngerengek minta makan. Kamu jadi anak itu harus mandiri. Kalau gak ada makanan, ya masak dong. Ibu, udah dong, Bu, gak usah marah-marah terus. Kamu urus nih adek kamu. Ibu tuh capek pulang kerja. Masa pulang-pulang juga ngurusin makanan? Udah ya, Vero. Kamu jangan sedih lagi. Mungkin mama lagi kecapean, makanya dia gampang emosian. Ya, Kak. Makasih ya. Vero, dengerin kakak baik-baik ya. Selama masih ada kakak, kamu gak usah takut. Kakak janji kok, kakak bakalan jagain kamu. Aku juga akan menemani kamu selamanya, Vero. Saya melihat ada sosok salah satu korban kebakaran api hebat yang besar. Pada kala itu terjadi satu peristiwa kebakaran yang besar sekali. Dan menewaskan salah satu orang, pria. Keluarga saya maksudnya? Kalau kebakaran mungkin nggak ada, tapi mungkin tabrakan ya? Atau... Tabrakan? Iya, tabrakan. Sekarang tanggal 13, Kak. Hari sial. Bapak ninggalin kita juga tanggal 13. Kamu bicara apa, Vero? Kata teman Tante Dindi. Keluarga kita kan mengalami banyak kesulitan, Ma. Dan sekarang terbukti. Dindi, kamu bawa kemana, Vero? Pasti kamu bawa ke orang-orang yang aneh, kan? Enggak, Kak. Enggak. Ini gara-gara ibu. Ibu nggak pernah peduli sama Vero. Ibu nggak pernah sayang dan selalu marah-marah sama Vero. Kamu bicara apa, Vero? Lebih baik Vero tinggal sama Bapak aja daripada di sini. Di sini nggak ada yang peduli juga sama Vero. Vero, Vero. Mosi, Vero. Vero. Pak, Bapak. Aku nyari Bapak. Di mana Bapak? Mas Johan itu udah enggak berhubungan sama kalian. Jangan pernah ganggu kami. Ngerti? Kasihan si Vero. Perempuan itu harus dikasih pelajaran. Ini aku lagi bahagia. Vero. Bapak. Kamu ngapain di sini? Vero mau tinggal di sini sama Bapak. Gak bisa. Kamu pergi aja sekarang. Gak mau, Pak. Ibu jahat di rumah. Vero mau tinggal sama Bapak di sini. Bapak sudah bilang, kamu gak bisa tinggal di sini. Di sini ada Elsa. Bapak tinggal sama dia sekarang. Nah, sekarang kamu pergi aja, pergi! Vero! Sini. Kamu tuh benar-benar gak punya perasaan ya. Vero tuh anak kandung kamu sendiri. Aku gak peduli. Kamu tahu, Lucy sudah membuat aku sakit hati. Dengan mengusir aku dari rumah. Udah kamu selingkuh, masih berharap dibaik-baikin.
Udah Vero, sekarang kita pergi aja dari sini. Udah pergi! Dan saya ngerasa tanggal 13 itu, saya ngerasa ada kaitannya dengan usia pada tahun itu, umur 13. Pada tahun kala itu, umur 13, kamu berkenalan dengan banyak paranormal atau fortune teller atau banyak yang berhubungan dengan itu. Iya, bermulanya dari keluarga. Dengar ya, kamu jangan coba-coba ke rumah dia lagi. Atau kamu mau ibu usir dari rumah ini, sama seperti bapak kamu. Vero nggak peduli. Vero akan kembali ke rumah bapak. Jaga bicara kamu ya. Hah? Tinggal seperti itu ya? Vero, kamu lagi ngapain? Lagi main kakak sama kucing. Udah beriringnya waktu saya bekerja, ya saya diterima bekerja. Saya lumayan disayang di tempat pekerjaan saya. Tapi saya nggak pernah menganggap itu berasal dari si orang pintar itu. Terima kasih ya Pak. Semoga proyek baru ini bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Sama-sama. Semoga kerjasama kita terus berlanjut. Kalau begitu, saya mohon pamit dulu. Ya. Terima kasih Pak. Mari. Ya, Pak. Dewan Direksi sangat puas dengan kinerja kamu. Berkat kamu, kondisi keuangan kita sekarang sangat sehat. Dan ini ada bonus dari saya. Sial, semakin sukses aja Vero di sini. Tapi kamu tunggu sebentar lagi. Santetku akan menghabisimu. Aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti Vero. Pernah ada suatu saat dia menelpon saya lagi kerja. Telepon saya meramalkan bahwa seluruh keluarga saya akan bajret. Karena kan bajret itu kalau di Bandung itu artinya apa sih, hancur ya? Eh, Om Alam ada di sini? Saya kesini hanya ingin mengingatkanmu, Vero. Kenapa, Om? Kamu dan keluargamu akan mengalami kehancuran. Mana mungkin. Sekarang kan saya udah sukses. Dan keluarga saya baik-baik aja. Kamu harus ingat, Vero. Kesuksesanmu sekarang itu kan dua butir beras yang pernah saya tanam pada dirimu waktu itu. Sekarang saya bilang, kehancuran itu akan segera datang. Dan sebentar lagi akan terbukti, Vero. Kehancuran itu bisa kamu hindarkan dengan memberi saya uang 400 ribu. Saya nggak ada, Om. Saya tahu. Di dalam tas kamu ada amplop berisi uang 400 ribu. Kenapa Om bisa tahu di dalam amplop ini ada uang 400 ribu? Sebaiknya kamu berikan saja uang itu. Anggap saja itu mahar. Enggak, Om. Ini uang hasil kerja keras saya. Jadi kamu tidak mau memberikan uang itu? Baiklah. Kalau begitu, siap-siap saja kehancuran keluargamu, Vero. Dan dia enggak berusaha telepon-telepon kami lagi. Terus saya dengar sih sekali terakhir dia telepon ke tante saya.
juga mau pinjam uang juga si orang pintar itu, karena orang tante saya juga ada pergi ke dia juga gitu. Tante, maaf ya ganggu. Kamu kenapa, Vero? Kok wajah kamu seperti bingung begitu? Aku baru ketemu sama teman tante, Om Alam. Dia minta uang ke aku 400 ribu, tapi aku gak kasih, tante. Karena aku gak kasih uang itu, dia bilang sama aku, keluarga kita akan mengalami kehancuran, tante. Aku benar-benar takut. Aku gak mau terjadi apa-apa sama keluarga kita, tante. Kok aneh ya? Tante juga sempat ditelepon dan dihutangin sama Alam. Tapi tante juga gak kasih. Ibu, sakit. Kak, ini bantuin aku nih. Ini sakit banget. Kak, ini aku bengkak nih. Sebaiknya aku ngedatengin Om Alam untuk nganterin uang itu. Ada apa kau datang kemari? Saya mau ngasih ini, Om. Saya tidak mau menerimanya sekarang. Kamu sudah menghilangkan kesempatan yang pernah saya beri. Aku mohon, Om. Jauhkan keluarga aku dari kesulitan. Bisa saja saya menghindarkan mara bahaya dari keluargamu. Asal dengan satu syarat. Syaratnya apa? Ayo. Kebakaran! Kebakaran! Ini semua gara-gara kamu. Tunggu saja. Keluarga kamu akan hancur! Pak! Bapak! Keluar, Pak! Siapa sih? Kamu lagi? Pak, saya mohon, Pak. Saya minta uang, Pak. Uang? Uang gimana? Gak ada. Pak, saya mohon banget, Pak. Ini untuk Ibu. Gak ada. Ibu masuk rumah sakit, Pak. Kamu tuh ngeyel banget sih ya. Gak ada uang. Bapak juga lagi butuh banyak uang. Buat persiapan biaya lahir istri bapak. Berhenti! Pergi sana! Ada rumah calon bayi di sini. Aku sangat suka nyari bayi. Ada yang memutuskan ari-arinya dan menghisap darahnya. Mungkin ini perbuatan hantu Sela. Saya dulu juga pernah mengalami hal seperti ini. Kenapa ini? Kenapa, Sam? Anak kita, Mas. Anak kita. Bukan Vero datang ke sini. Anak itu selalu membuat aku sial. Berarti anak itu yang udah ngirim guna-guna, Mas. Dia yang udah bikin anak kita meninggal. Aku akan balas dendam atas perbuatan Vero, Mas. Dan setelah itu, beriringnya waktu, saya mengenal seorang pria dan akhirnya saya menikah. Akan bisa segampang itu untuk bahagia. Karena aku akan menaburkan takdir penghalang buat kamu.
Kok nggak ada yang datang ya? Aneh. Biasanya kalau ada hajatan, warga sini itu selalu datang rame-rame. Lah, kok sepi banget ya? Jadi nggak sih acaranya? Pintunya juga masih ditutup. Kok sepi, Bu? Iya, sepi banget lah. Kayaknya ada yang datang. Bu, mau kemana? Bu, jadi nggak sih acaranya? Tadi saya mau masuk, pintunya tertutup. Oh jadi Bu, ini saya lagi nungguin undangannya, pintunya kebuka kok. Rumah sepi gitu. Iya, itu tertutup. Gimana sih Bu? Itu jelas-jelas kebuka kok pintunya. Assalamualaikum. Kok bilangnya ketutup? Waalaikumsalam. Ada apaan ya Ibu-Ibu? Oh, kayaknya ada yang salah sama rumah saya, aneh. Ibu-ibu ini bilang rumah saya pintunya tertutup, padahal pintunya terbuka dan ramai. Di rumah saya kan lagi ada acara, Pak. Ibu-ibu, mari kita sama-sama baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan saya bilang dari tadi itu pintunya juga udah kebuka, Bu. Fotonya. Jadi, Vero sudah merebut pacar kamu. Emang Mas Alan kenal sama dia? Bukan kenal lagi. Dia sudah membuat saya marah. Untuk masalah ini, saya akan memberimu bonus. Dengan mengirimkan manusia macan dan 13 paku santet. Mas, ini saya buatin teh buat kamu. Minum ya? Makasih. Kamu sudah masak, Vero? Aku sengaja masaknya nunggu Mas pulang. Biar makanannya tuh masih tetap hangat dan juga fresh. Sudah pintar kamu jawabnya ya? Jangan sakitin dia! Kamu bicara sama siapa? Pasti kamu sudah pindah setan di rumah ini. Wah! Kamu kenapa, Nak? Mas Randy, Bu. Kenapa, Randy? Mas Randy mulai gak sabaran, Bu. Dia sering marah-marah sama aku. Dan dia udah mulai main tangan, Bu. Padahal gara-gara cuma aku gak masakin dia pas dia pulang. Kamu ini gimana sih? Gak bisa ngadain suami yang benar. Belajar dong makanya. Kalau sampai Randy menceraikan kamu, ibu gak akan nampung kamu dari rumah ini. Ngerti? Kak, jangan terlalu keras sama anak sendiri. Semua itu harus dicari di mana akar permasalahannya. Kakak sendiri juga gak mau kan kalau disalahin sama pernikahan kakak yang gagal sama Johan itu. Jaga ya mulut kamu. Gak usah nasihatin kakak. Minggir! Nanti kita cari solusinya untuk masalah kamu ya. Menurut ralangan saya, suami kamu itu telah diguna-gunai oleh teman wanita di klub motornya. Agar suami kamu itu membenci kamu, wanita itu juga telah mengirimkan santet berupa 13 paku pada tubuh dia. Tolong, Mbah. Bagaimana caranya supaya ponakan saya dan suaminya terbebas dari santet itu? Jangan sekali-sekali kau berani untuk membebaskan mereka. Kenapa aku gak bisa menyentuh Al-Quran itu? Ini jangan-jangan karena paku-paku santan yang ada di tubuh aku. Vero. Kamu kemana aja, Mas? Kenapa kamu baru pulang? Ngomong apa kamu barusan? Aku tidak tahan lagi dengan kamu. Lebih baik kita cerai. Enggak, Mas. Aku mohon jawabnya. Aku mohon. Wah! Jangan.
tidak bisa mendekati kamu karena paku-paku santet di dalam tubuhmu. Serahin uang lo. Saya nggak punya uang. Gak usah bohong lo. Alah, lama. Jangan. Setan. Aku tidak bisa mendekati kamu selama ada paku-paku itu di tubuh kamu. Jadi Randy menceraikan kamu? Iya, Bu. Aku udah melakukan segalanya, Bu. Tapi Randy tetap menceraikan aku. Kamu ini benar-benar istri yang gak becus ya. Kamu pikir gak? Kalau gak ada Randy, perekonomian keluarga kita itu gimana? Ibu tuh sekarang udah gak kerja lagi. Ibu gak punya pekerjaan. Tante kamu gak pernah datang bawa uang. Apalagi kakak kamu. Kamu itu pikir ya. Sebelum kamu bertindak, kamu pikir. Kalau kamu sampai cerai, gak ada yang bantu uang bulanan di keluarga ini. Hah? Dapat uang dari mana? Mendingan sekarang kamu keluar. Bu. Kamu tidur aja di luar. Ibu. Sambil kamu pikir. Kamu pikir gimana caranya kamu gak cerai sama Randy. Kak, aku mohon izin aku buat tinggal di sini, Kak. Apa sih kamu? Kamu tinggal sama tante aja ya. Tante juga udah gak tahan tinggal sama ibu kamu. Tante, makasih. Ya. Yuk, Vero, yuk. Vero. Iya, Bu. Baiklah. Vero boleh tinggal di rumah ini. Serius, Bu? Iya, tapi ibu tidak melakukan ini demi Vero, tapi demi Nindi. Kalau tidak ada Nindi di rumah ini, siapa lagi yang bantu keuangan keluarga kita? Kamu ngerti? Ya, ngerti. Vero, kamu istirahat aja ya. Jangan pikirin macam-macam dulu. Makasih ya, Tante. Berkat Tante, aku bisa diizinin tinggal di sini. Ya udah, kamu coba untuk sholat ya. Karena kamu itu harus lebih mendekatkan diri sama Allah. Tapi Tan, setiap aku mendekati Al-Quran, perasaan aku tuh benar-benar panas. Aku juga gak tahu kenapa bisa kayak gitu. Nanti kita ke Ustadz ya, untuk cari tahu apa yang terjadi sama kamu. Akan membiarkanmu melepaskan paku itu. Apa yang terjadi sama Vero, Pak Ustaz? Gak apa-apa. Ada 13 paku tertanam di tubuh Vero. Jadi, mulai hari ini, Vero harus mendekatkan diri kepada Allah. Baik, Pak Ustaz. Terima kasih atas bantuannya, Pak Ustaz. Dan setelah itu, beriringnya waktu, saya mengenal seorang pria dan akhirnya saya menikah. Kebetulan pernikahan saya kandas, waktu itu hanya berjalan 3 tahun. Ada lagi orang pintar yang meramalkan bahwa si suami saya itu diguna-guna, dipelet oleh wanita lain. Mas, lepas, Mas, ampun. Enak saja. Aku paling senang bila menyiksa kamu. Ampun, Mas, lepas. 11 12 13, tolong lepaskan aku dari penderitaan ini. Jangan bersedih, Vero. Kenapa aku harus menjadi korban kekerasan terus? Aku berjanji akan menemani kamu.
dari orang pintar di Bangka itu bilang bahwa saya diguna-guna oleh mantan-mantan saya. Oleh Macan Putih. Macan Putih? Iya, dia bilang Macan Putih itu obatnya cuma ada di sini, di Pulau Bangka, kata dia. Saya jadi kayak antar percaya nggak percaya ya. Vero, kamu harus mati, Vero. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas, lepas! Siapa kamu? Vero, ini pasti persukian kamu, kan? Usir dia. Aku nggak bisa mengusir dia, Mas. Karena dia teman aku. Lepasin, Nek. Dia mau mati, Nek. Mohon, Nek. Awas kamu, Vero. Kamu tinggal taburkan garam kasar di sekitar tempat tidurnya. Hantu sel itu nggak akan pernah mendekati istri kamu lagi. Mas? Mas? Mas, kamu kenapa? Aku ingin menghajarmu. Kamu yang menyuruh piaramu itu untuk mencekik aku. Enggak, Mas. Aku nggak menyuruh dia. Hantu peliharaanmu itu tidak akan bisa menolongmu karena aku telah menaburi garam di tempat tidurmu. Aku tidak bisa menolongmu karena garam-garam itu. Usir dia. Kalau tidak, aku akan mencelakai keluarga. Saya di sini di pasang tengkorak, lengket di atas kepala saya. Siapa kamu? Ternyata cuma mimpi. Oh, Mas, bangun, Mas. Aku takut, Mas. Aku istri kamu, Mas. Kamu bukan istri aku. Aku akan ceraikan kamu. Kamu sudah membuat sial dalam hidupku. Kenapa pernikahan aku selalu berakhir seperti ini, ya Allah? Ibu! 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 Kami kesini mau nagih utang. Ini, Mbak. Saya nggak punya uang sebanyak ini, Pak. Pokoknya jangan banyak alasan. Kamu harus bayar utang itu. Bukan saya yang utang ini. Saya bukan Lucy, tapi saya anaknya Lucy, Pak. Cepat bayar uangnya. Ada apa nih? Kak, untung Kakak Dato. Ibu mana? Mereka cari ibu mau nagih utang, Kak. Siapapun di antara kalian berdua, segera bayar utang ini. Gak bisa gitu dong. Sebenarnya yang punya utang itu dia, bukan ibunya. Ibunya itu hanya perantara aja. Kak, pinjamnya enak. Bayarnya susah. Ada keperluan apa kalian kemari? Kami datang ke sini butuh bantuan kamu, Alan. Apa gak salah ramalanku tentang kehancuran keluarga kalian itu terbukti sekarang? Mungkin bagi kamu ini adalah hal yang lucu, tapi kejadian-kejadian yang menimpa ponakanku ini sudah gak wajar. Kemarin kalian mengacuhkan aku saat aku meminjam uang kepada kalian. Tolong, Om. Kita benar-benar butuh bantuan. Tolong kami, Alam. Lupakan masa lalu. Kami benar-benar butuh bantuan kamu. Karena serangan yang terus-menerus ini, kami sudah gak sanggup untuk menghadapinya. Kita akan usahakan berapapun yang Om mau. Baiklah. Tepati janjimu. Jika kalian ingkar, hidup kalian tidak akan pernah tenang. Ingat, Vero, yang harus kamu lakukan adalah tirakat mandi 13 kembang, 13 sumur dari keluarga terdekat kalian. Semua musuh-musuhmu dan orang yang membencimu akan berhenti mengganggu. Syarat ini harus segera dilakukan. Sedikit saja terlambat, keluargamu akan hancur. Iya, Om. Saya akan lakukan malam ini juga. Jangan kamu lakukan syarat-syarat itu. Sudah, kamu diam dulu di sini. Aku akan menghancurkanmu bersama Vero saat malam purnama.
tanggal 13 nanti. Bapak. Kamu lagi ngapain kesini? Pak, saya mau numpang mandi di sumur rumah ini, Pak. Mandi? Buat apa? Saya mau menghilangkan sial di diri saya, Pak. Rumah tangga saya selalu hancur. Saya mohon sama Bapak izinkan saya untuk mandi di sini, Pak. Apaan sih kamu di sini? Tante, saya mohon izinkan saya untuk mandi di sumur rumah ini, Tante. Saya mau menghilangkan sial di tubuh saya mohon. Kamu boleh mandi di sumur kami, tapi kamu harus bayar 1 juta untuk sekali mandi. Saya ada uangnya. Ini Tante. Pesugihan ini sudah dimulai. 13 gagak sudah datang. Aku akan menjadikan pemilik sumur ini sebagai tumbal ilmu hitam buat alam. Kayaknya harus lebih gesit lagi melakukannya. Ini semua terjadi karena aku lama melakukan ritual itu. Kehancuran ini datang lebih cepat daripada usahaku. Ibu, ini sayurnya, Bu. Iya, makasih ya. Ibu, Vero mau langsung mandi ya? Kali hati-hati ya Bu. Bu Lucy mendapat 13 jahitan. Posisi jatuhnya sangat membahayakan. Makasih ya Dok. Ya, permisi. Vero, apa yang terjadi? Ibu jatuh di ruang makan pas aku ke kamar mandi. Kenapa bisa? Atau jangan-jangan ritual yang disarankan sama alam itu justru mendatangkan korban? Kayaknya aku kurang gesit melakukan ritual itu, Tante. Vero, apa nggak sebaiknya kamu hentikan saja ritualnya? Kok Tante curiga ya sama alam? Setelah kejadian Elsa sekarang terjadi sama ibu kamu. Aku khawatir, Tante, kalau aku berhenti sekarang. Aku nggak mau ada korban selanjutnya. Dan yang pasti, Tante yang akan jadi korban selanjutnya. Aku gak mau itu terjadi, Tante. Vero, Tante pikir sebaiknya kamu hentikan saja sebelum semuanya terlambat. Aku gak mau melakukan ritual itu lagi. Benar juga kata Tante Nindi. Cepat kau lakukan ritual itu sekarang. Enggak, saya gak mau. Pasti kamu yang sudah menyelakakan keluarga saya, kan?
Apa ini? Mana? Gak apa-apa, Neng. Gak apa-apa, Bu. Astagfirullahaladzim. Bang, itu makhluk apaan sih, Bang? Itu tadi makhluk sejenis jin. Astagfirullahaladzim. Neng, istirahat di rumah saya aja ya. Ya, Bang, ya? Iya, iya. Ayo, Mama, ya. Yuk, Bang. Aduh. Pelan-pelan. Kemana lagi kita akan mencari Vero, ya, Kak? Iya, Kakak khawatir banget sama Vero. Dia itu kan gak punya teman. Dia itu kemana? Vero! Alam, apa yang terjadi sama Vero? Kenapa ritual yang dia lakukan justru membuat orang-orang di sekitarnya celaka? Aku memang membuat Vero menumbalkan semua pemilik sumur itu. Apa maksud kamu, Alam? Di saat Vero mandi di sumur itu, akan ada pemilik sumur yang meninggal atau sakit. Tega-teganya kamu melakukan itu sama anak saya. Tega kamu! Kak Lucy! Alam, tolong hentikan ini! Kita tuh adalah teman baik. Tolong lepaskan Vero. Dia ponakan kesayangan aku. Tidak bisa. Cuman Vero yang bisa menyempurnakan ilmuku. Dan aku akan terus memanfaatkannya. Dasar penjahat! Kamu itu bukan manusia! Oke, baik. Itu sudah mewakili semua whiteboard saya hari ini. Tahu nggak kenapa? Pikiran kamu sial itu ternyata teraplikasikan pada kehidupan kamu. Makasih ya, Ibu Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya, Bu? Alhamdulillah, Bang. Udah membaik. Terima kasih ya, Pak Ustadz, untuk pertolongannya. Sama-sama. Sama-sama. Kalau boleh tahu, apa yang kamu lakukan di sana? Saya melakukan ritual, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau diikuti terus oleh makhluk itu. Dan saya nggak tahu sekarang apa yang harus saya lakukan. Maaf, saya nggak bisa menyelamatkan kamu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Hanya kepada Dialah sebaik-baik penolong. Saya benar-benar udah capek, Ustadz. Ibu Ustazah, Pak Ustadz, hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal 13, Neng Vero. Hari ini tanggal buruk untuk saya. Hal buruk apa lagi yang terjadi sama saya, Bu? Astagfirullahaladzim, Neng Vero, tidak ada benda ataupun angka yang buruk yang membawa sial. Allah itu selalu memberikan yang terbaik, tergantung dari sisi mana hambanya melihatnya. Berarti selama ini saya salah menduga, Pak. Intinya, setiap manusia yang masih bernyawa masih diberi kesempatan untuk bertobat. Makasih ya, Pak Ustadz, Bu Ustazah, sudah mengingatkan aku. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ini rumah orang yang sudah menyelamatkan dia. Benar. Dan aku mencium bau Vero berada di dalam rumah ini. Rumah ini bernomor 13. Kita harus segera menjadikan Vero tumbal pada malam purnama yang ke-13. Dan malam itu, tepat pada malam ini. Alam ahadilaikum ya bani Adam. Kenapa aku tidak bisa memasuki rumah ini? Rupanya sedang ada orang yang mengaji di dalam. Siapa ya? Kayaknya ada orang di depan. Siapa kalian? Jangan banyak tanya. Mana perempuan itu? Astagfirullahaladzim. Om Alam? Vero, ikut aku.
Enggak, saya nggak mau ikut. Ikut aku, Vero. Baik. Pak, maaf. Saya mau tanya, apa lihat gadis ini, Pak, di dalam foto ini? Harusnya kakak bisa menahan diri dan tidak menyalahkan Vero atas kemarahan kakak sama Johan. Vero. Pak, maaf saya mau tanya Pak Ustadz. Lihat gadis ini. Vero, berbaringlah. Aku akan memusnahkan dirimu dan juga hantu selak pelindung dirimu itu, Vero. Dan aku akan menumbalkanmu. Vero bangun. Diam kamu. Dia tidak akan pernah bisa untuk mendengarkanmu lagi selamanya. Sebentar lagi ilmuku akan sempurna. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Ibu. Ibu, Vero minta maaf sama Ibu. Vero selalu nyesal ini, Ibu. Kamu gak salah, nak. Ibu yang salah. Ibu minta maaf sama kamu, ya, sayang. Tante juga minta maaf, ya, Vero. Tante, Vero minta maaf ya sama Tante. Makasih ya, Tante. Saya tangkap dari per menit dari tadi saya berbicara dengan Vero, pertama-tama adalah semuanya tentang apa yang saya tangkap. Pertama rambutnya, kita berbicara tentang fisik dulu. Apakah boleh tidak ya kita mengubah looknya dulu agar terlihat tidak, kamu nggak usah pakai susuk-susukan, kamu nggak usah pakai jimat-jimatan, tetapi look dari outer looknya dulu, rambutnya mungkin segini. Kesialan dan keberuntungan sebenarnya hanyalah dari mana kita memandang. Selalu ada hikmah dari suatu hal buruk yang kita alami. Karena Allah lebih maha tahu apa-apa yang akan terjadi daripada kita sendiri. Saya mencoba untuk mengubah pola pikir saya bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik buat seorang hamba. Yang harus kita lakukan adalah bersyukur atas yang terjadi dalam kehidupan kita.